kalau menyangkut urusan pemerintah, saya akan evaluasi. Tidak apa-apa, bisa saja ada sub salah kan. Kepala daerah tidak boleh mengatakan semua benar. Kita harus mengakui salah, dan saya tidak merasa rugi, tidak merasa rendah, hanya karena ingin mengakui kalau ada kesalahan dari sisi teknis. Tapi yang perlu teman-teman pers ketahui, urusan tata niaga minyak, urusan core intinya ada di Pertamina. Dan mereka tahu mana SPBU yang nakal, mana SPBU yang bagus. Saya berharap Pertamina tidak hanya sekedar fokusnya jualan minyak saja tanpa memperhatikan keselamatan masyarakat, peraturan, kemacetan. Pertama soal jam pengisian, itu bukan cuma maunya pemerintah dalam hal ini Dishub. Tapi ini hasil pertemuan antara Dishub, Pertamina, dan pengusaha SPBU. Kalau dari sisi pemerintah, kalau memang ada masalah kita siap evaluasi. Saya udah berkali-kali bilang, ya itu Pertamina. Mereka yang berbuat, kita yang harus pertanggungjawabkan ke publik. POM ini tidak akan pernah bisa jualan kalau tidak disuplai oleh SPBU. Bisakah wali kota menindak SPBU-nya? Nggak bisa. Karena yang harus menindak adalah Pertamina. Mereka kalau tidak diisi minyak POM ininya, mati sendiri, nggak usah ada penindakan dari wali kota. Kalian yang suplai, kita yang disuruh menindak. Harusnya yang menindak itu adalah Pertamina, BPH Migas. Izinnya dari BPH Migas. Yang suplai minyak ke SPBU, Pertamina. Yang jual ke POM ini, minyak Pertamina. Tiba-tiba kalau ada kejadian, yang harus menjawab tanggung jawab wali kota, kan nggak fair gitu. Kalau saya pemerintah kota yang suplai minyak, saya akan tindak. Dan ini Pertamina bohong dia, ini tulis saja besar-besar, bohong dia kalau dia tidak tahu kalau yang suplai itu SPBU.